Tribuners, kembali lagi bersama aku Nadia di Hype, membahas berita terkini yang lagi hype banget. Tribuners, putra dari Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat yang bernama Emril Khan Mumtaz atau yang akrab disapa Eril, akhirnya ditemukan. Sebelumnya diketahui, Ridwan Kamil beserta keluarga sudah mengikhlaskan kepergian Eril. Namun setelah 2 minggu pencarian, akhirnya Eril pun ditemukan di luapan cekungan Engehalde, Bern, Swiss. Eril ditemukan pada Rabu 8 Juni 2022 pada 6.50 waktu Swiss. Ia pun ditemukan tak jauh dari TKP, sekitar 5-6 km. Duta Besar Indonesia untuk Swiss, Mulyaman Hadad, menjelaskan, kemarin Rabu, kepolisian kantor Bern telah bertemu dengan keluarga untuk menyampaikan informasi awal mengenai ditemukannya jasad diduga Ananda Eril. Sesuai prosedur yang berlaku, kata Mulyaman, tim forensik kepolisian lantas mengidentifikasi dan melakukan penelusuran DNA untuk memastikan kebenaran jasad tersebut adalah Eril. Kemudian pada Kamis siang waktu Swiss, berdasarkan hasil tes DNA, polisi menginformasikan bahwa jasad yang ditemukan merupakan Eril. Hasil DNA Eril sama seperti DNA sang ibunda, Atalia Praratia. Hal ini disampaikan secara official oleh polisi Bern melalui media rilis pada pukul 13.45 Rabu siang ini waktu Swiss. Sementara itu, dalam jumpa pers yang dilakukan pihak keluarga, jenazah Eril akan segera dibawa pulang ke Indonesia agar segera dilakukan pemakaman. Diperkirakan, jenazah Eril akan tiba di Indonesia pada akhir pekan ini dan akan dimakamkan setelahnya, yaitu Senin 13 Juni 2022. Duka cita yang mendalam pasti dirasakan oleh keluarga. Ketegaran Ridwan Kamil dan keluarga sungguh menyayat hati para warga. Jutaan doa pun dipanjatkan untuk Eril dan keluarga yang ditinggalkan. Tribuners, itu dulu berita yang bisa disampaikan kali ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketegaran dari Tuhan Yang Maha Esa. Untuk kamu Tribuners, jangan lupa like, komen, dan subscribe Tribun Batam ID di YouTube. Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Kamu juga jangan lupa untuk follow akun-akunnya supaya kamu tetap up to date. Oke Tribuners, aku Nadia. I'll see you on the next hype. Bye-bye.